Halo semuanya, kembali lagi sama gue Ceker. Oke, di video kali ini gue bakal cobain formasi line up cuy ya, yang dimana di sini gue bakal menggunakan 2 Rudy cuy. Karena di sini katanya banyak banget yang bilang ya, itu formasi 2 Rudy ini sangat amat baik dan sangat amat worth untuk kita gunakan, terutama di arena ya. Karena di sini Rudy Legend Plus gue juga pas banget lagi seperti kerupuk ya, atau Rudy Plus gue ini gampang banget mati. Jadi kalau seandainya kalau ada si Rudy biasa itu bisa memberikan link di awal-awal dan dia tidak bakal cepat mati cuy ya. Di sini gue bakal coba juga langsung ke arena ya. Tapi sebelum gue masuk ke arenanya, kalian juga bisa lihat di replyan di war gue cuy. Nah di war gue ini gue bisa menang ternyata ya untuk di pertahanan ya. Dan ini yang AT gue lumayan cukup besar juga powernya. Dan juga kalian bisa lihat ya untuk war di kali ini, guild gua sepertinya bakal kalah dikarenakan ada salah koordinasi cuy ya. Di awal-awal langsung attack ke bagian si Zaz ini. Nah si Zaz ini ternyata dia memiliki aksesoris full imun dan juga ada full revive. Jadi tim gua ini banyak banget yang attack ke sini cuy ya. Karena penasaran seperti itulah gua gak tahu dan akhirnya kalah. Kagak apa-apa, namanya suatu pertarungan ya atau suatu kompetisi, ada namanya menang, adanya kalah. Kagak mungkin selamanya abadi tuh bakal menang, itu kagak mungkin cuy. Tapi kagak apa-apa juga, ini buat pelajaran kedepannya cuy. Nah jadi untuk kalian juga kalau pengen bisa, kalau yang pengen attack, kalau seandainya kawan kalian sudah attack itu berat, jangan dilanjutin ya, jangan maksa lah intinya ya. Ya di sini kita bakal lihat untuk di line up gua cuy. Nah di line up gua ini gua sudah diserang juga di awal-awal ya, bahkan ya gua langsung diserang tuh sama yang namanya Thailand ini, kagak tahu gua sehat namanya ini. Ini pokoknya di ujungnya ada garis 2 dan itu dia ada di sini ya. Mana dia di sini kalau nggak salah. Nah ini dia. Kalian bisa lihat ini dia ada di sini. Nah, ada garis 2-nya tuh. Ada garis 2-nya dan power line up dia itu 1,41k. Itu gede banget. Sedangkan gua cuma 128k aja kalau gua pribadi ya. Kalau akun gua, kalau dia sampai 141k. Itu jauh banget dan kita bakal lihat untuk di replyannya. Di sini gua menang sih. Wah, parah sih. Dia pasti kena mental sih, gua jamin. Dia kena mental ya, gua jamin sih. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini formasi line up gua, ini formasi line up ya. Dia di sini ada Valdur ya. Ada si Clary juga. Dan kalian lihat. Dem. Oke, gua mau mati awalnya. Tapi kagak jadi, anjir. Langsung pada sekarang semua punya dia. Mungkin juga bisa dibilang ya, ini gua menang hoki ya, nggak tahu juga. Pokoknya tapi gua menang dengan easy banget melawan dia ini. Dan dia gue jamin kena mental sih. Oke, kalian bisa lihat ini gue diserang sebanyak 2 kali oleh Banaki ya, Banaki 02. Nah Banaki 02 ini dia mungkin menggunakan formasi ketiganya si Banaki 02 ini. Kita bakal lihat dulu Banaki ya, dimana dia. Nah, Banaki 02 dia total powernya 138 ya, 138. Dan dia sepertinya agak memaksa cuy untuk si Banaki ini. Kita bakal lihat replay-nya 3 jam 15 menit yang lalu ya. Gua di attack lagi cuy dan gua win lagi di sini ya. Oke, ini formasi line up gua dan ini formasi dia. Oh, enggak, ini formasi utama sih kayaknya, ada si Clary ya. Enggak, ini formasi kayak formasi simpenan sih. Seperti janda ya. Dia sok-sokan pengen attack gua dengan formasi ala kadar seperti itu. Ya kagak bisa lah cuy. Ini formasi gua ini sungguh amat-amat serem ya. Oh, bahaya dia. Dan gue menang lagi ya, 2 kali gue menang di pertahanan gue cuy ya. Oke, di sini gue bakal coba langsung ke arena aja juga menggunakan formasi duo Rudy. Dan untuk equipment yang bakal gue gunakan seperti ini. Untuk si Fodinanya gue full dengan critical. Untuk si Rudinya juga gue seperti ini cuy. Kalian bisa lihat untuk spek gue seperti ini, gue campur ya. Ada upskill dan juga ada attacknya. Dan satu lagi si Rudinya. Nah di si Rudinya ini gue sebenarnya kekurangan untuk perlengkapan untuk dev atau block atau HP ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita make aja untuk ya cooldown ya, daripada kagak ada mending kayak gini aja deh ya. Oke, kita bakal langsung aja masuk ke arena cuam. Ya formasi gue seperti ini dan sebentar lagi gue bisa sampai 4500 ya, semoga aja bisa sih. Karena 4 jam lagi bakal reset cuy, bahaya banget kalau santai nggak nyampe. Wow, musuh gue agak serem jir, ada Valdur, ada Claret deh ya, bahaya sih ini. Tapi nggak apa-apa cuy, kita lihat ya. Oh, si Clary-nya si Sumpah ini sungguh amat-amat menyusahkan si Clary ya. Oke, spek gue ngamuk, mampus spek gue ngamuk lo. Dikit spek gue ngamuk lo ya. Oh lo ya, langsung mati digebuk spek gue ya. Oh, hidup lagi.
Hidup lagi dia, awas-awas dia ngeluarkan burungnya, ngeluarkan merpati, burung merpatinya, awas. Kurang ajar, gue kalahnya seperti itu ya, salam. Wah ini gue gak terima sih, gak apa-apa, kita rematch lagi. Kita pakai Rudy ya, gak apa-apa, pakai Ruby, ya kayak Ruby, pakai Ruby. Gue ngincer sampai 4500 soalnya cuy. 4 jam lagi bakal reset soalnya, jadi bahaya sih kalau ada yang gak sampai 4500. Sayang sih kayak. Hampir mati Rudy gue cuy. Itu Velvet bahaya banget sih. Oke. Velvet bahaya banget dia. Wah, Velvet pre-hit. Wah, Velvet pre-hit. Wah, gua kalah lagi dong. Wah, sia-sia. Wah, sia-sia. Sia-sia dong. Kurang ajar Velvet. Sumpah dah sia-sia gua susah nih. Aduh, dua kali kalah gua, tolong. Oke, dan ini ketiga gua ada Clary lagi. Anjir, susah banget sih musuh-musuhnya, cuy. Oke. Oke. Please menang, please. Please. Oh my god. Iya. Yeah. Delonnya, bunuh Delonnya. Keabadian Delonnya, tolong lontong semuanya, tolong. Oh, menang. Yes, gua menang, cuy. Wah, ini parah sih musuh-musuhnya, ada aksesoris keabadian. Ah, parah sih. Kapan gua dapat kayak gitu, cuy? Tolong. Gue kagak pernah hoki untuk bagian kayak gini-gini ya. Gue bakal habisin kurang lebih sampai 10 kali aja. Menggunakan 100 inilah, 100 rubi ya jadinya. Oke, Sennya mati please. Oke, Sennya mati. Yes, bodinya juga stun. Yes. Oh, jangan-jangan Clary. Oh my god, Clary. Oh. Gue kesel banget sama Clary, sumpah dah. Gue kesel banget sama Clary. Demi apapun Clary, amit-amit lu Clary ya. Sumpah, amit-amit lu Clary. Clary ini sumpah cuy. Wah, gua kesel banget sama Clary. Oke, dan sekarang sudah sampai 4400 cuy ya. Gua bakal terakhirin last. Kalau seandainya gua menang ya sudah, kalau seandainya kalah juga sudah ya. Nanti gua bakal push lagi, sudah mendekati last sedikit-sedikit lagi, sejam-sejam bakal reset, gua bakal push lagi kurang lebih jam 8 lah ya. Gua bakal push lagi cuy. Ya ini gua bakal menang lagi kayaknya ya. Oke, langsung meledak. Oke, dan sini gua menang lagi. Mantap. Tapi gua penasaran anjir. Wah, gue penasaran tapi dibuatnya. Wah, ini keabadian speknya bahaya bener dah. Spek ini amit-amit ya. Ini spek Velvet itu sumpah deh, ini nyebelin banget. Gue kesel banget kalau ketemu kedua hero ini ya. Apalagi kalau mereka dua dikombinasikan, itu amit-amit bener dah. Tapi nanggung sih ya. Nanggung sekali lagi dah. Sekali lagi dah, kita penasaran. Oh, ada Ming di sini, tapi gak ada tank. Iya, dia kagak ada tank nih, full DPS sih deh ya. Oke. Oke, Rudy gue kagak mati, yes. Oke. Oke, gue bakal kak. Iya, assalamualaikum. Gue kalah dong, sakit banget, sumpah. Oh my god, dah. Stop. Ini udah bahaya sih. Udah di 4400 udah mulai bahaya. Dan sini gue bakal stop. Kita bakal lanjut lagi nanti aja. Dan oke, mungkin cukup cuma di videonya. Kalau bisa kalian lihat gimana formasi line up double Rudy ya. Itu enak banget sebenarnya cuy. Karena di sini emang Rudy legend plus gue ini seperti kerupuk. Jadi ya pas banget kalau seandainya gue gunakan formasi ini cuy. Kalau seandainya kalian suka dengan video ini, boleh like dan subscribe. Dan kalau seandainya kalian ada kritik dan saran tuh, gue langsung aja komen di kolom komentar. See you. Thank you.